suratnya Pak, coba tunjukkan. Surat tanda resmi. Penyelamatan. Bapak, silakan. Ada surat resminya enggak? Kemudian itu diseleksi lagi dengan adanya STRP tadi. Ya, kita di sini menseleksi, kemudian masyarakat yang belum membawa itu harus menyesuaikan, ya, buat dulu, setelah nanti dibuat, di print, melintas ini pasti kita berikan kelonggaran untuk bisa lewat, ya. Tapi yang belum punya itu, ya, mohon maaf, kita menyesuaikan dengan aturan pemerintah. Demikian ya. Pak, dari pagi sampai saat ini sudah berapa banyak Pak yang diputar balik yang nggak buat STRP itu Pak? Wah, sudah banyak deh, sudah banyak. Ya, ini saya juga nggak tahu permasalahan banyak. Apakah mereka belum tersosialisasi atau apa, ini saya juga kurang paham. Tapi saya pikir zaman sekarang udah tinggal gampang lah buka sosmed itu, apa yang harus dilakukan. Ya, makanya kita harus sering-sering menggunakan medsos ini untuk yang hal yang positif ya, jangan mudah termakan hoax. Nah, seperti ini kalau tidak tahu kan juga menyulitkan diri sendiri. Seperti itu ya, oke. Apalagi kalau boleh dalam pengen PPKM darurat ini, mari sama-sama kita sukseskan program pemerintah ini. Program pemerintah ini bukan untuk menyusahkan masyarakat, tetapi untuk menyelamatkan masyarakat. Angka penularan, angka kematian, kan kita sudah tahu semua itu fakta, bukan orang-orang ya. Maka itu ikutilah, ikuti pemerintah, ikuti anjuran pemerintah, laksanakan aturan-aturan protokol kesehatan, laksanakan aturan-aturan PPKM darurat ini dengan baik, sehingga kita semua